Halo sahabat liputan6.com, kali ini saya Zoya Amirin akan berbicara dalam Sexpedia. Konteksnya saya mau membahas mengenai pentingnya posisi hubungan seksual. Kenapa sih harus dibahas? Karena banyak banget pertanyaan seputar posisi hubungan seksual. Mulai dari benar atau enggak sih gayanya, kenapa sih mesti ganti-ganti, lalu apa sih manfaatnya buat kita? Nanti saya akan membahasnya dan ada banyak pertanyaan saya akan coba jawab dalam episode kali ini. Ini pertanyaannya keren karena banyak sekali yang bilang orang itu gak butuh seks edukasi. Kayak misalnya bukannya seks itu natural ya, jadi kenapa sih harus ada seks edukasi? Apakah semua orang kalau misalnya dia kan punya kelamin ya, setiap orang, kenapa dia gak bisa langsung tahu gitu ya? Seperti misalnya proses-proses kehidupan yang lain, kayak misalnya ketika seorang anak itu mimpi basah atau ketika seorang anak itu mengalami menstruasi pertamanya. Sebenarnya seks itu tidak senatural yang kita kira. Sebenarnya kalau seks itu natural, mungkin saya juga nggak jadi seksolog ya sekarang. Jadi misalnya, apakah orang bisa langsung tahu bagaimana berhubungan seks? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa? Ada beberapa orang yang cukup paham ya, tapi kebanyakan orang sebenarnya ketika melakukan hubungan seksual itu trial and error atau iya nebak-nebak. Kalau benar syukur kejadian, akhirnya dia menemukan, dia bisa belajar, evaluasi. Ada juga sebenarnya enggak gitu ya. Kenapa? Karena mitos seks itu banyak sekali sehingga orang tuh tidak benar-benar paham mengenai tubuhnya, mengenai kelaminnya gitu, meskipun dia udah punya gitu ya dari sejak dia lahir. Jadi apakah orang tanpa dikasih tahu dia udah pasti bisa? Belum tentu. Karena ada beberapa orang yang pikir ya udah karena ini adalah senggama atau bercinta atau apapun itu, begitu kelamin ketemu dengan kelamin mereka bisa begitu aja langsung. Kalau misalnya saya ingat teman saya waktu itu bercanda, ini seperti silaturahmi kelamin. Apa iya bisa sedemikian rupa? Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Artinya apa? Ada baiknya kalau kita memahami tentang tubuh kita, karena kita aja kalau nggak tahu mengenai kebahagiaan kita, orang siapapun mencoba membahagiakan kita akan susah. Apalagi kalau kita nggak paham tentang kelamin kita. Yang kita tahu tentang seks itu hanya sehubungan dengan mitos atau kata orang, bisa jadi enaknya di orang, nikmatnya di orang, kenyamanannya orang lain sehubungan dengan kelaminnya beda dengan kelamin kita. Itu sebabnya kenapa kita mesti paham tentang kelamin kita, kebahagiaan kita, dan kenikmatan kita. Kita harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap tubuh dan kenikmatan kita. Jadi kalau mau ditarik kesimpulannya, apakah sealami itu? Enggak juga gitu ya. Kita mesti tetap memahami, jangan mentang-mentang kita udah punya, kita nggak urusin dan kita nggak mau cari tahu. Idealnya sih begitu. Biasanya pertanyaan ini lebih sering ditanyain sama beberapa pasangan yang sudah lama berhubungan seks. Terus rasanya, kok ya siapa saya ya mesti tiba-tiba mengajarkan cara berhubungan seksual. Banyak orang mungkin akan tersinggung sama pertanyaan seperti ini, tapi tidak ada salahnya. Daripada kalau misalnya harus bertanya malu gitu ya sama saya, padahal tinggal tanya aja gitu ya. Banyak orang justru menerka-nerka atau merasa, saya kan udah punya anak, jadi kenapa saya mesti sibuk, mesti tahu hubungan seksual saya. Toh selama ini saya bahagia-bahagia aja. Oke, kalau memang jawabannya adalah Anda sudah nyaman dan bahagia dengan kondisi hubungan seksual Anda dengan pasangan, gak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya menyangkal gitu ya, misalnya dengan mengatakan, ah enggak, kita buktinya udah punya anak. Apakah pertanyaannya lagi, dengan Anda sudah punya anak gitu, artinya Anda memang berhasillah bertemu antara sperma dengan si ovarium sehingga terjadi pembuahan, tapi bukan berarti itu membuat kenyamanan dalam posisi hubungan seksual Anda itu berakhir sampai di situ saja gitu ya. Karena pada dasarnya Anda harus mempelajari loh posisi hubungan seksual baru supaya apa. Karena gini, banyak orang pada zaman sekarang tidak percaya pada monogami lagi. Orang itu banyak yang percaya bahwa, aduh gak mungkin deh dengan satu orang yang sama berhubungan seks umur hidup. Aduh, itu melelahkan gitu. Atau idenya udah pasti negatif. Tapi tahu gak,
Dengan mempelajari posisi hubungan seksual, Anda itu bisa bercinta dan justru malah semakin erat dengan pasangan karena Anda bisa mencoba berbagai gaya baru dengan posisi yang baru dan dengan kenyamanan yang tetap stabil dengan orang yang sama. Sehingga ide monogami itu tidak berat lagi. Berapa banyak kalau misalnya Anda mau mengakui gitu ya, mungkin di sekeliling Anda, bukan Anda sendiri. Berapa banyak sih kalau misalnya kita mau lihat, itu kenapa sih ya kalau sama ada orang berselingkuh pasti nyarinya yang lebih muda kalau laki-laki. Terus kalau misalnya perempuan nyarinya sama yang lain, yang lebih romantis, yang posisinya lebih passionate gitu dan sebagainya. Karena apa? Gak mungkin orang gak butuh kan? Karena kalau misalnya kita take it for granted gitu ya, ya udahlah asal nikah aja, yang penting cinta. Cinta juga harus di maintain kan, mesti dijaga terus. Caranya gimana kalau sudah suami istri sudah cukup lama gitu ya, memiliki relationship yang cukup lama, masa mau pakai gaya itu-itu aja? Akhirnya lama-lama monogami jadi makin susah buat kita. Salah satu manfaatnya kalau kita belajar posisi hubungan seksual baru, kita tuh akan belajar mengeksplor pasangan kita dan kita tuh mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik lewat bercinta gitu. Karena kan it take love to make love gitu. Kita perlu investasi emosinya juga. Kita perlu punya excitement supaya apa? Kalau kebanyakan orang yang berselingkuh gitu ya karena tidak mendapatkan kepuasan bercinta mengatakan abisnya nggak berasa lagi sih, nggak seru lagi gitu. Nah kali ini kita akan coba lihat apa aja sih kira-kira yang harus kita pelajari mengenai posisi hubungan seksual dengan orang yang sama, dengan kestabilan yang kita punya gitu ya, karena ke orangnya sama terus, ritmenya juga udah cocok, belajar dong posisi hubungan seksual baru minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan dengan orang yang sama seperti dengan menikmatinya dengan berbagai cara yang berbeda, kayak makan pizza. Pizzanya mungkin sama, tapi kalau misalnya tambahin keju, toppingnya beda, rasanya beda kan. Itu kira-kira bisa membantu supaya kita bisa tetap setia sama pasangan dan tetap excited dan passionate meskipun sudah menikah 5, 10, 15 tahun gitu, bahkan sampai 50 tahun sampai maut memisahkan ceritanya. Posisi yang paling sering dilakukan sama pasangan ketika bercinta tuh posisi missionary, atau saya sering bilang posisi males. Kenapa posisi males? Karena banyak perempuan nggak terlalu pakai effort gitu ya ketika posisi missionary atau pria di atas gitu. Kenapa demikian? Sebenarnya posisi ini bagus karena kemungkinan ketika dalam posisi missionary genital itu terutama gitu ya, kelamin pria, penis itu lebih relatif mudah untuk menyentuh G-spot gitu ya, dimana ketika disentuh G-spot pusat kenikmatan perempuan sehingga dia mencapai orgasmenya itu ada di sana. Tapi berapa banyak orang yang melakukan posisi hubungan missionary tapi tidak mencapai orgasmenya, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai punya anak, bahkan seumur hidup mungkin belum pernah merasakan yang namanya orgasme. Sebenarnya karena gini, perempuan cenderung berpikir bahwa ketika bercinta itu adalah inisiatifnya laki-laki. Jadi ketika bercinta itu nggak enak, artinya salahnya si laki-laki. Padahal kita sebagai perempuan juga harus tetap mencoba ngelihat positioning kita gitu, misalnya apakah panggulnya dan sebagainya gitu, kita bisa naikin, kita bisa turunin, atau kita bisa membantu memberi informasi sama pasangan kita mengenai hubungan, mengenai posisi yang enak juga gitu, sehingga kita juga mudah mencapai orgasme gitu. Apakah nggak boleh pakai posisi itu lagi? Boleh, tapi akan lebih nyaman jika laki-laki ataupun perempuan itu punya sama-sama peran yang kira-kira bisa dikatakan dalam posisi itu gantian. Kadang-kadang laki-lakinya di atas, kadang-kadang perempuannya di atas, atau bahkan kadang-kadang bisa berganti posisi atau mengambil peran yang berkuasa gitu. Kenapa? Karena ini meningkatkan gairah gitu dalam bercinta. Ada beberapa perempuan yang dikatakan ketika dia hanya ambil posisi yang namanya missionary gitu, terus dia gitu merasa ya udah job saya diem-diem aja gitu, saya tinggal menikmati. Kalau misalnya enak oke, kalau misalnya nggak enak berarti salah laki-lakinya gitu. Nggak bisa, kita juga perempuan mesti paham tentang posisi ini. Jadi jangan pakai posisi missionary terus, coba deh ganti gaya sedikit. Misalnya ada yang disebut doggy style gitu ya, woman on top gitu. Nah buat perempuan, banyak perempuan ketika saya sarankan untuk ambil posisi
posisi woman on top itu suka males karena ngerasa, aduh capek banget, ngapain sih kalau di bawah bisa lebih enak, kenapa nggak di atas? Karena gini, kalau Anda ingin bercinta yang relatif lebih lama, ya kan, banyak perempuan tentu, aduh masih mau lebih lama, masih mau menikmati, tapi kadang-kadang prianya udah capek. Ya gimana sih pria-pria itu nggak pada capek? Gimana suami-suami Anda, pasangan Anda nggak pada capek kalau misalnya dia terus yang ngambil effort, ada di atas lah, mesti ganti posisi, mesti mikir, lama-lama jadinya di tengah-tengah bercinta belum sampai ejakulasi karena laki-laki udah capek. Karena apa? Kita perempuannya juga males sih, coba gantian. Kalau misalnya gantian posisinya sekali-sekali di atas, laki-lakinya kan bisa ambil napas dulu dan ambil tenaga gitu ya. Plus kalau misalnya ganti posisi lagi gitu ya, ketika Oke, dua-duanya sama-sama males, bisa spooning atau suka dibilang sendokan, dimana si perempuannya membelakangi si prianya gitu ya, atau apalah ganti posisi dimana dua-duanya itu juga bisa gantian berkuasa sehingga ada tahap napasnya juga buat si laki-laki termasuk buat perempuannya. Ketika Anda berdua ngambil posisi yang sama-sama menguntungkan, ada yang kadang-kadang perempuannya capek, ada yang laki-lakinya capek, satu, Anda bisa sebenarnya melakukan yang saya memberikan istilah itu sexercise, artinya nanti pahanya juga tambah lebih kuat, badannya juga lagi lebih segar, apalagi yang malas olahraga, itu mesti sering tuh melakukan hubungan seksual dengan posisi berganti-ganti. Sekalian olahraganya di tempat tidur, udah lebih nikmat, dapat orgasme juga, relationship-nya juga lebih oke. Jadi boleh pakai posisi missionary, tapi coba divariasiin. Misalnya, coba posisi hubungan seksual bulan ini gitu ya. Kalau misalnya sekarang yang milih suaminya, besok yang milih istrinya, gantian gitu. Karena apa? Supaya Anda juga bisa saling tahu, oh pasanganku tuh ternyata senang ya kalau posisi ini. Kalau posisi ini ternyata kalau dieksplor, lama-lama asik juga. Tapi jangan juga terlalu semangat. Setiap minggu ganti gaya, belum dapat enaknya nanti udah ganti lagi posisi, malah tambah susah nanti mencapai orgasme. Jadi cobalah minimal satu gaya, satu posisi baru dalam satu bulan, di mana posisi favorit Anda atau posisi malas Anda ketika bercinta, meskipun masih ingin bercinta tapi aduh malas ya sebenarnya capek, masih ingin bercinta mau pakai posisi yang sama, boleh. Tapi coba selalu posisi yang satu ini nih yang baru ada lagi. Nanti lama-lama Anda jadi punya koleksi. Oh kalau yang ini paling enak, kalau yang ini ternyata pasangan saya suka. Jadi bisa divariasiin tuh. Sehingga Anda merasa seperti bercinta dengan orang yang berbeda berkali-kali gitu. Dan itu akan membuat hubungan Anda justru lebih semangat lagi, lebih passionate lagi. Hanya karena Anda itu punya niatan untuk berganti posisi hubungan seksual. Asik kan? Saya sering bilang tuh kalau misalnya posisi hubungan seksual ya sama selera itu tuh sama aja kayak kita makan gitu ya. Kadang-kadang kita kan punya selera makan yang berbeda. Yang satu mau makan ini, yang satu mau makan ini gitu ya. Yang paling enak sih orang yang bisa makan segalanya gitu ya. Apalagi posisi hubungan seksual. Selera tuh gak bisa ditawar. Kayak misalnya gini, kenapa sih kamu suka es krim? Kenapa sih kamu suka durian? Apa kita bisa bilang sama orang yang suka durian, udah sih jangan suka durian deh, gak enak. Atau buat orang yang gak suka durian, kamu aneh deh gak suka durian. Begitu juga dengan yang namanya posisi gitu ya. Kalau memang ada kenikmatannya buat orang tertentu, iya kenapa enggak gitu dieksplor. Kalau buat saya, sebenarnya posisi apapun ya gantian aja sih. Yang penting tuh kalau jadi pasangan, kita tuh mesti membina yang namanya customer satisfaction. Istri itu customernya suami loh, suami itu customernya istri. Gimana caranya kita memperlakukan kan customer sebagai raja atau ratu. Kalau raja atau ratu kan berarti diperlakukan dengan spesial. Ketika kita memperlakukan pasangan kita seperti raja atau ratu supaya dia gak ke toko sebelah, artinya apa? Kalau memang sekali-sekali kita menyenangkan dia dengan memberikan posisi yang dia paling suka, posisi favoritnya, lalu gantian kita juga dapat posisi favoritnya, bukannya dua-duanya sama-sama senang ya. Sehingga kalau misalnya ada satu, tapi saya gak terlalu suka yang ini, ya gak selalu juga harus kita aja yang dipuasin atau memuaskan orang lain. Tapi win-win solution, dimana dua-duanya juga harus ada masa dimana, deh saya bikin ini buat kamu, nanti kamu bikin ini buat saya ya. Jadi dua-duanya sama-sama senang. Sehingga dalam posisi pun gak usah pakai sampai hitung-hitungan banget ya. Kemarin saya udah bikin ini buat kamu, sekarang kamu harus begini. Enggak juga. Tapi ketika dua-duanya sama-sama happy, biasanya tuh langsung ada ide untuk, oke, kamu mau apa? Saya mau senengin kamu sekarang. Itu akan bikin orang lebih happy. Karena gini, kalau kita mau cari terus samanya, gak mungkin deh.
dalam hidup sehari-hari aja kita punya banyak perbedaan, apalagi posisi hubungan seksual. Selera itu nggak bisa ditawar. Dan hati-hati nih, biasanya yang paling sering bikin kesalahan kayak gini nih perempuan, mulutnya. Kalau misalnya ada ide dari si suami, saya mau posisi hubungan seksual yang ini, lalu perempuan biasanya suka berceloteh ya gitu, terus bilang gini, ih apaan sih aneh banget, itu biasanya paling bikin suami-suami pada ilfil. Cuma gak ada suami-suami yang berani ngomong karena gak enak hati pasti kan sama istrinya, daripada sama diomelin gitu. Nah buat para istri, kalau kamu ingin gitu ya supaya pasangan kita itu tetap bersemangat sama kita, tetap passionnya, tetap mengemukakan kira-kira idenya yang dia anggap seksi, sensual dan menarik sebagai pada kita sendiri gitu sebagai istrinya, jangan suka dikomentari negatif, dengerin aja. Kan dia punya kebebasan untuk mengungkapkan, sehingga kita juga nanti nggak judgmental atau malu-malu ketika mengungkapkan, saya tuh merasa seksi jika melakukan seperti ini loh gitu. Jadi coba dengar ide pasangan, apa sih seperti apa. Kalau kita niatannya mau menyenangkan pasangan, biasanya tanpa kita minta pasangan juga akan mau menyenangkan kita kok. Jadi win-win solution aja. Kadang-kadang kita boleh beda, terima aja perbedaan, saling menyenangkan sehingga dua-duanya sama-sama happy. Gimana caranya? Jadi ini udah mulai teknis ya. Gimana sih caranya kalau ada posisi baru yang tanpa salah satunya terpaksa? Supaya salah satu nggak terpaksa, memang gini, pikirin jangan ribetnya dulu gitu ya. Biasanya kalau mau berubah sesuatu yang baru, orang tuh suka mikir, aduh kayaknya agak ribet deh, aduh kayaknya agak ini deh. Kalaupun posisinya ribet banget, mau gaya helikopter kayak, mau laba-laba kayak, mau apa kayak gayanya ya, doggy style apapun itu, jangan dipikirin ribetnya dulu. Setidak-tidaknya ketika kita proses mau mencoba posisi baru, kita udah ketawa-tawa dulu misalnya, udah senyum-senyum dulu kan karena ngobrolin sama pasangan kita, itu aja sudah menimbulkan intimasi atau kemesraan. Jadi kadang-kadang intinya ketika kita tuh jadi lebih gampang berkomunikasi, kan yang kurang itu adalah komunikasi bercandaan di tempat tidur. Sex itu jangan dibawa terlalu serius amat gitu ya. Ya of course we have to take sex seriously. Artinya ya jangan juga artinya main-main terus ya bercandaan. Nanti yang satu kesel, yang satu maunya bercandaan terus. Enggak, tapi dibawa santai. Dibawa happy dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya gimana nih caranya posisinya satu. Aku gak suka ya posisinya, aku gak suka posisi ini. Kalau memang itu menyakitkan, kita harus bilang gitu ya. Kalau misalnya itu membuat kita tidak nyaman gitu ya, discomfort gitu, itu yang kita lakukan. Tapi jangan sampai belum apa-apa udah bilang, aduh enggak deh, kayaknya ini terlalu ribet banget deh. Jangan gitu dulu, coba dulu gitu. Kalau memang dalam proses itu tidak nyaman atau membuat kita merasa, aduh kok kayaknya saya enggak nyaman ya, oke ganti gaya. Kan ada sekian banyak gaya yang kita bisa lihat. Dan jangan juga cepat terintimidasi pada buku-buku secanggih Kama Sutra gitu. Kadang-kadang pada kenyataannya juga itu teknis banget kok, akrobatik sekali juga, mungkin gak semua orang gitu ya bisa mempraktekkan. Cari yang simple, yang kira-kira bisa bikin dua-duanya happy. Kalau di tengah proses tiba-tiba ada yang merasa sakit atau tidak nyaman, di stop aja. Kan berdua biasanya punya kode ya gitu. Kalau sampai sini gak oke, kita stop ya gitu. Jadi ada perjanjiannya dulu gitu. Bukan berarti kan ada orang yang wah ini kapan nih ya stopnya, kapan sih nyamannya atau tidaknya gitu. Itu tetap harus dibicarakan dulu. Nanti kalau tengah-tengah kita lagi coba kayak gini, aku rasa gak nyaman, boleh berhenti gak ya gitu. Jadi ada yang istilahnya emotional rescue atau menyelamatkan dulu secara emosi. Karena kalau udah gak nyaman, biasanya ada keterpaksaan di situ. Lalu ada yang namanya sebenarnya mungkin di sini tidak biasa ya, atau istilahnya itu marriage rape gitu. Jadi di mana ada pemerkosaan di dalam pernikahan karena ada posisi-posisi yang sebenarnya menyakitkan atau tidak membuat nyaman dan dipaksa untuk melakukannya. Dalam seks yang indah gitu ya, dalam seks yang bersemangat, yang bergairah, tidak ada paksaan. Jadi kalau bisa dibicarakan dulu. Kalau misalnya keterpaksaan itu sebaiknya tidak keluar gitu ya dari ketakutan atau merasa aneh aja, kecuali kalau memang sakit gitu. Jadi kalau memang aneh, belum pernah dicoba, ya coba aja. Kalau sakit itu lain perkara. Cuma saya tetap harus ingetin, jangan mencoba posisi yang baru dengan misalnya melakukan anal seks. Kenapa? Anal seks itu adalah
salah satu posisi hubungan seksual yang sebenarnya atau variasi hubungan seksual yang paling tidak sehat. Dari anal seks inilah gitu keluar untuk pertama kalinya infeksi menular seksual HIV positif gitu ya. Bukan hanya pada kaum gay, kalau Anda juga kaum heteroseksual tapi mencoba yang namanya anal seks, tetap saja Anda beresiko untuk terkena HIV gitu. Jadi hati-hati. Kalau ada banyak posisi yang bisa Anda coba melalui intercourse atau seksual intercourse biasa, hubungan suami istri, dieksplor ke situ dulu. Jangan melakukan anal seks karena relatif berbahaya buat Anda meskipun itu bukan perilaku seks menyimpang, tapi beresiko tinggi terhadap infeksi menular seksual. Itu aja sih supaya diingat-ingat. Bisa nggak ya semua posisi seks dilakukan pasangan? Enggak, belum tentu bisa. Karena apa? Postur tubuh tuh berbeda-beda gitu. Jadi apalagi nih, baik laki-laki maupun perempuan kan sering tuh ngegosip soal seks gitu misalnya. Eh kemarin pasanganku tuh bikin begini, oh enggak pasanganku tuh bikin begini. Ih kamu tuh kayak gimana? Terus langsung mentang-mentang gitu ya. Itu workout atau berhasil di pasangan yang satu. Kita main mentang-mentang meniru aja. Kita lihat dulu dong perbedaan badannya seperti apa. Kalau misalnya satu gemuk, satu kurus, atau dua-duanya atletis sekalipun gitu ya. Atau satu kecil, satu besar gitu posturnya dan sebagainya. Itu menentukan loh posisi mana yang akan nyaman untuk membuat dua-duanya itu memperoleh kepuasan seksual gitu. Jadi jangan juga begitu aja mencoba berbagai macam posisi dan jangan juga menirunya dari film-film porno gitu ya. Bukan hanya pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita, seperti misalnya kok di situ di film porno itu dia lama ya, kok kamu sebentar sih sayang, waduh itu biasanya paling bikin tersinggung tuh gitu ya, kok di sini tuh bisa kayak begini, dianya sampai mengerang-erang, kok kamu enggak sih gitu. Nah perbandingan-perbandingan dengan sesuatu yang tidak nyata justru akan merusak hubungan seksual kita gitu. Apalagi kalau Anda sudah lama menikah, lalu Anda sering menyaksikan film porno untuk memulai sebuah hubungan seksual dengan alasan akan mencari posisi hubungan seksual baru atau ingin mencoba postur-postur seks yang baru, justru Anda tambah salah karena Anda sudah istilahnya memboikot keintiman di dalam hubungan seks rumah tangga Anda. Kalau mau rajin baca sih boleh deh, ada namanya penulis ya, dulu profesor saya di San Diego University, itu Gail Dines, mengatakan bagaimana parahnya pornografi merusak relationship kita. Seolah-olah kita bisa belajar namanya posisi, padahal salah. Semuanya itu nggak ada yang benar di dalam, namanya juga film porno ya, tujuannya hanya untuk merangsang, bukan mengedukasi. Kalau mau minimal bisa cari loh sama-sama browsing dari website-website yang beredukasi gitu ya untuk posisi hubungan baru, atau pergi membeli majalah juga banyak kan sekarang, atau buku-buku tentang posisi-posisi baru, sehingga kita lihat kalau posturnya kayak gini kayaknya nggak bisa gitu. Jangan main akrobatik, mau yang spektakuler nonton film porno terus main dicoba aja. Kalau sampai Anda cedera, biasanya juga gak mau ke dokter, kenapa? Malu kan? Misalnya, kenapa nih cederanya? Iya mau coba posisi baru, waduh. Atau gak, kalau gak pergi ke dokter, pas udah cedera ketika melakukan hubungan seksual, malah ada masalah lagi yang berkelanjutan. Jadi, lihat-lihat juga bentuk tubuh gitu ya. Bisa berkonsultasi gitu ya, bisa juga pergi ke web saya atau bertanya lebih lanjut. Kalau posturnya seperti ini, okenya sih seperti apa sih posisinya? Nggak usah malu-malu bertanya daripada menyusahkan diri Anda sendiri. Kalau misalnya Anda melihat kira-kira posisi-posisi seperti ini relatif aman untuk postur tubuh Anda berdua ya, bukan cuma sendiri, silakan dicoba aja gitu. Sehingga nggak bosen-bosen gitu ya, sehingga dalam membicarakannya juga akan membuat tuh jadi ada excitement-nya gitu, ada serunya dalam proses membahasnya gitu bersama dengan pasangan. Jadi jangan takut mencoba, jangan melihat dari video porno, lihat aja dari majalah-majalah yang ada gitu ya, kira-kira mana yang cocok buat saya. Jangan nekat dicoba semua gitu, yang penting adalah kebahagiaan pasangan dan Anda, bukan berdasarkan image yang salah dari luar, apalagi dari video porno. Pertanyaan
pertanyaannya kuantitatif nih gitu. Ada berapa posisi yang harus dikuasai? Sebenarnya gini, ketika kita sedang mencoba gitu ya, misalnya coba deh setahun ini gitu ya, bulan ini mau cari posisi ini. Jadi position of the month-nya apa? Nah, dalam proses-proses itu biasanya kita akan menemukan posisi favorit baru gitu. Ketika udah nemu posisi favorit baru, boleh loh gitu sebulan atau dua bulan off dulu, nggak mencoba posisi-posisi lain yang baru, tapi posisi baru yang ditemukan dan enaknya ini ada, itu dijadikan seperti ada circle-nya gitu, seperti ada perjalanan, seperti ada prosesnya. Jadi, saya abis ini, saya mau coba ini, saya mau coba ini. Jadi, buatlah hubungan seks Anda berdua dengan pasangan itu se-excited mungkin. Jadi daripada nonton film porno, Anda buatlah film porno buat Anda berdua sendiri dengan cara Anda merekayasa skenario porno buat Anda berdua. Jadi nanti awalnya, misalnya setelah buka baju dan demikian, saya mau kamu bikin begini ya, lalu nanti abis itu kamu akan giniin saya dengan posisi ini, dengan posisi ini. Jadi kalau misalnya sekarang kamu harus meladeni saya, nanti bulan depan kamu mau apa aja saya turutin misalnya gitu. Itu kan akan lebih asik, mesti berapa banyak terserah Anda. Nanti dalam proses perjalanan Anda mencoba posisi-posisi baru, biasanya Anda akan menemukan posisi favorit yang lainnya. Dan itu juga oke loh buat dicoba. Ya, buat honeymoon kedua, ketiga, keempat, atau bahkan selanjutnya. Nggak ada salahnya kan setiap tahun kalau kita punya honeymoon, punya waktu-waktu spesial. Atau apalagi dengan kesibukan Anda, misalnya Anda tinggal di kota besar gitu ya. Dengan semua kesibukannya, Anda kan harus punya waktu berkencan dengan pasangan Anda. Nah, waktu-waktu berkencan ini kan biasanya paling ditunggu-tunggu tuh. Pakai deh itu yang senjata-senjata ampunya. Oh, posisi ini nih dia paling oke. Ini nih dia paling suka. Selain Anda membuat surprise buat pasangan, Anda boleh meminta pasangan supaya Anda bisa berharap, mau dong pakai posisi favoritku nih yang ini gitu kan. Sehingga Anda berdua jadi akan tetap ngerasa seru. Nah, sebagai penutup, kesimpulan dari semua yang saya ceritakan mengenai posisi hubungan seksual, batasannya tuh sampai di mana sih Anda harus mencoba? Satu, gitu. Jangan lupa bahwa apapun yang Anda mau coba selama itu tidak melanggar aturan, tidak membuat keributan di luar, gitu ya, tidak melanggar hukum, gitu, tidak menyakiti atau disakiti oleh orang lain, coba aja. What the worst could be happen? Apa sih yang terburuk yang bakal terjadi kalau kita mencoba posisi baru? Kan sama kayak coba makanan baru. Kita akan jadi lebih open minded, ya, terbuka pikiran kita terhadap hal-hal baru gitu, termasuk pada posisi gitu. Coba aja, kalau kita dapat nikmatnya bersyukur, kalau enggak ya kan nanti akan ganti lagi posisi yang lain gitu. Dan itu semuanya akan membantu kita untuk bisa lebih nyaman berdua dengan pasangan. Jadi kapan nih posisi yang nggak boleh? Jangan lupa, jangan coba-coba ya yang namanya anal seks. Karena saya udah mengingatkan tadi, itu relatif berpengaruh terhadap infeksi menular seksual gitu. Cobalah ada beberapa posisi yang kira-kira akan nyaman buat berdua. Dan jangan di tempat tidur aja, mungkin bisa di sofa sekali-sekali. Cuma jangan lupa kalau Anda mau melakukannya di rumah atau di tempat lain selain di tempat tidur, jangan lupa anak mungkin dikirim dulu ke pondok mertua Indah ya. Jadi 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali cobalah posisi baru. Cari mana posisi favorit Anda, cari tahu apa posisi favorit pasangan Anda, dan selalu diterapkan pada saat-saat atau momen-momen mesra, baik itu secara spontan maupun direncanakan dalam kehidupan seks Anda yang lebih bahagia. Oke, terima kasih sekali lagi buat sahabat liputan6.com. Saya Zoya Amirin, Sexpedia. Silahkan tunggu episode selanjutnya, apa ya kira-kira yang akan saya bahas di Sexpedia. We'll be right back.